Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Ku berserah, jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya di sini. Kita lanjut part 2 dari opening Anugerah Dangdut Indonesia 2024. Iya, kalau kemarin kita ada lagu dari 2014 sampai 2018. Sampai 18, ya, berarti dari Sri Devi. Betul. Terus Cepi, terus Nasar, Filda dalam ini, dan Salsa Bintang. Ya. Dan kali ini di episode 2 ini ternyata agak mengagetkan ya, buat aku ya. Jujur lah, kaget. Karena ternyata ternyata 3 tahun kebelakangan itu, buat tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Berarti ada yang enggak ini. Berarti ada yang enggak ada. Berarti tahun 2020 berarti zaman koronces. Iya, kayaknya enggak ada. Kayaknya ya. Iya, ternyata 3 tahun berturut-turut lah ya. Hat-trick gitu ya langsung. Gila, itu semua Lesti, Lesti yang semua makan. Dan tahun ini juga Lesti lah. Betul, lagu tahun ini Lesti lagi loh yang makan. Yang makan sih, yang menang, yang menang gitu ya. Yang gitu makan ya. Gitu ya. Betul. Congratulations buat Lesti. Lesti Lovers, Lestar Lovers, Abang L Lovers semuanya. Yes, best memang sih. Mengagetkan. Dan ini ya yang kita rasain berarti lagu slow. Yes. Ya, yang ini nih Cakna. Betul. Habis itu lagu ada, bawa aku ke Bengkulu. Bawa aku ke Bengkulu. Iya. Habis itu ada lagu, terus ada lagu Sekali Seumur Hidup. Habis itu ada lagu Insan Biasa. Wow. Ini seperti apa yang dibikin langsung gitu lagu ini? Apa kalian sih semuanya nyanyi nih? Tiga-tiganya. Kita tontonin aja langsung. Belum nonton soalnya nih. Langsung, langsung aja yuk. Opening Adi Part 2 ya. Ini judulnya slow ya, bukan wak slow ya. Iya, wak slow lain lagi. Kalau wak slow kan jual beti, jual pecel. Iya. Masih ada nggak sih wak slow? Hei, kita kita ngomong suara Denny Cakna nih unik tau. Iya, benar. Iya kan? Agak ngidung tapi enak suaranya. Dari choir gabung dengan Denny Cakna, choir Denny Cakna masih menonjol loh. Iya, benar-benar. Sama choirnya karena dia beda gitu, sendiri kan suaranya. Dia paling kan? Iya. Yuk. Ini tahun-tahun ini nih, tahun-tahun nyanyi yang susah ngambil napas kan? Iya benar, yang padat-padat kayak ya, padat. Jalan goyang. Jalan goyang, saya, opo-opo, itu zaman-zaman era-era kita susah bernapas. Soalnya padat banget semuanya. Udah nyanyi, ada nge-rap gitu ya kan? Iya, padat banget zaman-zaman itu. Apa semangat banget? Ya. Jawabannya yang tua-tua gak? Iya. Kalian tadi lihat nggak choir-nya yang depan semangat semangat, yang belakang agak yang belakang kan udah mature, beda. Yang depan tuh apaan semangatnya, yang dua tuh masih on fire istilahnya gitu ya. Yang kan belakang ada mukanya udah puluh nggak ada lagi. Iya, berarti zaman itu kan aku bilang tadi kan. Siap, siap.
Bayu. Dengarkan tadi. Siapkah kau main? Gimana ya? Pokoknya dibedain di sini loh. Agak dimain ke bawah. Yes, betul. Kuanyanya oke lah. Asik. Ya sumpah deh, choir-nya bagus. Bagus loh. Banget, bagus banget. Bener-bener memberi warna yang baru dan jadi makin kelas. Iya, gitu. Bukan sekedar pecah-pecah suara. Iya. Yeah. Ambil part itu pas bagian yang tepat banget. Mm-hmm, bener. Enak banget Celesti. Bener-bener. Iya tadi. Iya. Lanjut 2022. Kayak semua hidup. Oh, Abang El. Oh. Wow. Ada bintang tamunya ternyata. Iya. Gemasnya. Ini Abang El ini kayaknya sarapan paginya lagu emaknya deh. Iya benar. Bangun tidur dengerin lagu emaknya. Kalau bisa ya, kayaknya memang mamanya pagi-pagi udah nyanyi lagu itu gitu. Jadi dari perut aja udah diajak nyanyi gitu ya. Dia tuh tahu semua lagu gitu kan. Lagu ini dia paham, lagu ibarat kata Indonesia Raya dia tahu. Iya. Kayak kemarin lagu apa tuh? Lagu nasional yang nama dia juga atau acara bola. Oh iya benar. Iya kan? Aduh. Sambil istilahnya sambil ngurus anaknya suaranya enak. Iya kan? Aduh. Mana itu? Iya di sana. Aduh. Oh. Ini si terbaik sih. Bener. Aduh, pasti. Dua ribu dua puluh tiga. Wow. Kan 2022 enggak ada dong berarti. Iya. Itu 2020, 2021 ya. Iya kan? Iya benar. Iya, bener-bener. Banyak yang kelangkah ya. Akhirnya, wow. Gue menikmati banget.
ditambah suara choir-nya penuh, rame. Yes. Stop dulu ya. Out of the box nih. Aku baru mikir, Mbak, abis itu kan, maafkanlah. Iya. Dengerin gitu kan. Iya. Ternyata udah ya? Wow. Gila sih. Tadi di part 1 ya, kalau kalian yang udah nonton pasti tahu apa yang kita bilang. Di situ tuh benar-benar lagu-lagu yang juder gitu, istilahnya yeah. Lagu-lagu yang rame gitu. Dan grafiknya makin naik. Ini makin ujung ini lagu ini makin, kalau menurut aku jadi makin kelas, elegan gitu. Iya kan? Udah mulai berubah ya ini. Iya, apa? Trennya tren pemenang lagunya udah mulai berubah. Betul. Kalau solo kan masih rame kan. Habis itu mulai itu bawa tuh pemulung. Lagu dangdut klasik. Udah mulai agak ke klasik-klasik bawahnya tiba-tiba habis bawa pemulung terus berarti sekali seumur hidup. Betul. Mulai itu kan udah mulai berubah kan. Lagu-lagu yang kesukaan orang-orang. Iya, benar. Udah ketahuan lagu-lagu yang dangdut-dangdut yang mulai ke klasik-klasik. Habis itu udah insan biasa. Betul. Insan biasa lebih parah lagi. Yes. Aku bilangin aku cuma menikmati aja suaranya. Iya, benar. Gitu menikmati suaranya. Dan tadi yang bagian ending tadi loh. Iya. Itu mengagetkan sih. Itu benar-benar gong dan kawin banget sama semua apa namanya choir di situ. Choir-nya semuanya mantap. Dan yang choir juga itu juara-juara semua loh. Liga Dangdut juara DA, DA Asia, DA Celebrity. Tapi mereka yang aku salut itu loh bisa menjadi satu kesatuan yang wow gitu loh. Yes. Kita lanjut lagi, masih ada video beberapa nih dari Adi. Yang kemungkinan nih bakal kita reaksi, kita bocorin di sini ya, yang bakal kita reaksi mungkin nih Magic Five. Iya, Magic Five. Terkecewa bener, itu bener. Terus mungkin yang 10 lagu paling panjang masa. Sepanjang masa itu juga bakal kita reaksiin. Terus gak tau lah, ada beberapa lagu memang yang udah rencananya bakal kita reaksiin. Tapi kalau kalian punya list juga, Kak yang ini duluan, kayak ini bagus deh, karena kita belum nonton. Betul. Jadi kita minta kalian semuanya. Butuh referensi juga dari kalian. Jadi kalian harus komen di bawah. Tapi sebelum komen kalian harus subscribe channel ini. Yes, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.